Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Cuman ya kita pengennya kalau dia pun mereka berjodoh, ya ini adalah jodoh yang untuk seumur hidupnya. Gitu. Tahu juga lah, itu kan kalau jadi sebenarnya anak kecil mah pura-pura aja kalau nggak ke Hong Kong. Tahun, ya. Seperti apa mungkin melihatnya udah 4 tahun menurut Mama? Ya biarin aja dulu mereka saling memahami, saling mengerti dulu. Karena Mama selalu bilang menikah tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Kadang-kadang bisa cuman kenal 2 bulan tapi menikah tergantung jodoh dari Tuhan ya kan. Cuman ya kita pengennya kalau dia pun mereka berjodoh, ya ini adalah jodoh yang untuk seumur hidupnya gitu. Saling tahu perasaan masing-masing, saling menerima kekurangan gitu. Kak, kalau orang tua mah kan yang penting kan kalau Kak Salsa kan perempuan ya. Karena perempuan tuh kan lebih kepada kita menitipkan bener-bener nitipin anak gitu kan, karena dia harus dia harus
dan nada sambung bukannya udah ya tadi ya, kita harus menerima menitipkan anak dan dia akan jadi imam buat anak kita akan jadi, kita harus tahu pasti bahwa dia akan menjaga salsa, akan menyayangi salsa. Udah ngobrol kan kita juga kenal kan sama anaknya gitu, tapi ya nantilah masih belum. Pengen cepat punya cucu, tapi kan harus dapat menantu yang tepat dulu. Kita harus tahu, bukannya ini nggak tepat, kita belum tahu ya kan. Jadi aku harus yakin betul bahwa dia adalah yang terbaik buat menjadi pemimpinnya salsa. Iya banyak lah. Nasihat yang kayak saya bilang tadi bahwa harus bisa menerima kekurangan, kalau kelebihan gak usah diomong, ya kan. Terus harus meyakinkan kita bahwa dia akan bisa menjaga salsa dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat kakak. Seribet dia lu. Iya. Di mana di sini? Gue belum ngerti batu. Ya udah gini aja lah. Ya udah. Ada apa teman-teman? Ulang tahun Cipung. Sekarang sudah ulang tahun. Jam 00.35. Selamat ulang tahun untuk anakku tersayang, Ryan Zamalik Ahmad. Yang ketiga, saya udah siapin hadiah. Oke, karena teman-teman udah ada, saya mau siapin hadiah ini. Tapi dia gak tahu, dia. Enggak, dia suka McQueen. Cuman kita kasih stikernya aja. Terus rencananya, abis ini setengah 1. Jam 1 aku ada masih meeting dulu. Meeting, terus jam 6 pagi bangun, tiup lilin. Dia sekolah, baru aku kerja dulu. Nanti aku mungkin ada pulang sekolah dia, aku nyempetin waktu sejam. Ada ini ya, paling besok atau lusanya ada acara, tapi aku gak tahu. Tapi dia sudah nabung. Dia sudah nabung mau ke Hong Kong. Jadi dia semangat kemarin, Ryan saya itu bilang, papa aja mau syuting. Mau ngapain? Biar dapat kupon untuk ke Hong Kong. Cuma nanti ke Hong Kongnya nanti tunggu aku, kan aku gak bisa sembarangan pergi, ada jatah, harus cuti, ada libur, jadi dicari waktunya. Yang penting doa untuk Ryanza, biar doain Ryanza jadi anak yang berbakti, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, dan bisa membanggakan untuk semuanya. Perkembangannya? Gak tahu juga lah, itu kan kalau jadi, sebenarnya anak kecil mah pura-pura aja, kalau gak ke Hong Kong, nanti aku cari boneka badut Mickey Mouse Minnie Mouse. Di rumah pura-pura ini dia Hong Kong gitu aja. Ya namanya juga anak kecil, yang penting kita enggak, aku karena dari kecil enggak pernah dimanjain gimana-gimana. Jadi ya kalau ada kesempatan, kalau enggak juga tiup lilin sederhana juga udahlah cukup lah. Perkembangan Ryanza yang Ryanza makin pinter, alhamdulillah doain karena didoain sama semuanya. Oke? Saya gitu. Rafathar dan nyapi kado. Rafathar tadi beli kado malam-malam. Aku enggak tahu, katanya rahasia. Sama Gigi dia udah beli kado. Aku belum. Aku kadonya. Ini sebenarnya mobilnya udah ada kemarin. Cuman di stikerin aja, kan anak kecil gak ngerti. Bilangnya ini mobil baru, padahal mobil lama. Gue stikerin. Sip, ganti baju. Makasih, A. Terima kasih.